TK enggak ya? Wih, jos. Kita terbangkan dengan karet gigi atau karet behel. Kita menggunakan 3,5 os. Ada yang 6 os. Diameter lingkarnya 1 cm. Kemudian ini adalah scraps. Ini sekitar 0,6 gram. Ini adalah tepongker 0,7 gram. Awalnya saya bikin 0,6 gram, tapi banyak reparasi lem sehingga menjadi 0,7 gram. Karet behel kita kepang. Ini setelah kita rangkai, kita beri tetesan pelumas, bisa menggunakan lotion hand body. Kemudian direnggang-renggangkan supaya torsinya tidak terlalu besar. Gunakan winder atau rel pancing. Apakah mampu torsinya karet ini? Karetnya sedikit lebih banyak atau lebih panjang? Kita coba di ruang tamu. Penerbangan pertama dengan karet gigi atau karet behel. 250 putaran karet. Ups. Aduh. Istimewa. Di luar hujan. Torsinya juga bagus. Durasinya juga oke ini. Kita tambah lagi jumlah putaran karetnya. Lanjut 400 putaran karet. Jadi kalau kita bergerak sedikit, dia sudah berubah. Entah serong kanan, entah serong kiri. Sampai landing. Mantap. Terakhir kita coba hampir maksimal 470. Ruangannya cukup kecil. 2,2 meter. Jadi kadang ketika kita ngomong pun dia terkena hempasan udaranya sudah geser. Entah itu ke kanan, ke kiri, ya turbulensi. Istimewa. Istimewa. Itu radius beloknya hanya 1 meter. Maklum, ruangannya kecil sekali. Istimewa. Istimewa.
Pegang nggak ya? Wih, jos, 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 jos. Oke, terima kasih.